keupayaan pesawat SU-30MKM yang melangkaui zaman. Sesiapa pun tidak menolak bahawa jumlah pesawat yang banyak merupakan satu kelebihan. Tetapi umum jangan lupa, zaman ini bukan seperti era Perang Dunia Kedua di mana kita melihat kelebihan sesebuah negara daripada sudut satu versus satu pesawat. Ada banyak kisah pada zaman ini, terutama semenjak daripada Perang Korea. Sebuah pesawat tunggal berupaya menumpaskan dua atau tiga pesawat lawannya. Adakah anda tahu bahawa pesawat SU-30MKM milik TUDM merupakan versi yang paling canggih dan moden berbanding Sukhoi yang digunakan oleh negara pengeluarnya iaitu Rusia sendiri? Komputer radar sebuah SU-30MKM boleh menanda sasaran 15 ke 20 pesawat musuh bogi dan akan memilih 4 yang paling berbahaya untuk dimusnahkan dengan misil Beyond Visual Range (BVR). SU-30MKM juga memiliki keupayaan radar dan kelebihan enjin thrust vector yang tidak dipersiapkan pada pesawat F-16 Singapura yang terkini F-15G. Enjin ini dengan dibantu oleh sirip kecil di bahagian intake enjin banyak membantu Sukhoi melaksanakan gerakan yang sukar dan memberikan kelebihan semasa pertempuran dogfight serta mengelirukan misil musuh. Jika kita lihat, F-16 hanya menggunakan satu enjin saja berbanding dua pada SU-30MKM dan keupayaan enjin ini telah memberikan impak yang sangat besar. Dua enjin bererti beban yang boleh dibawa adalah lebih besar dan senjata serta peluru berpandu yang lebih banyak. Admin difahamkan SU-30MKM berkeupayaan membawa sekurang-kurangnya 4 misil BVR dan pesawat itu mempunyai 12 hardpoint ataupun pilon untuk dipasang dengan 12 misil yang boleh dikonfigurasikan untuk misi pertempuran udara ataupun maritim. Di dalam bahasa yang amat mudah, sekurang-kurangnya 10 buah pesawat musuh boleh ditembak jatuh oleh satu SU-30MKM. Memang jika kedengaran agak pelik, tetapi itulah kelebihan yang ada pada SU-30MKM milik kita. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun pandangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan.